pas ke X, nah, kurang buat ke Y. Ini ada orang buat. Kalau tidak, saya tak akan menyebabkan. Terutama yang orang dah ada perjanjian dengan saya. Nah, saya nak orang buat walaupun salah. Sebab salah, saya akan bertukai. Itu baik korang berani untuk buat, salah saya akan bertukai. Iyalah, nanti korang nak. Tapi nak biasa, kena buat semua juga kan. Tak nak bagi jawapan terus eh, tunjukkan dalam kerja tu. Sebab periksa korang nanti, yang soalan macam ni pun kat paper tu ada. Jadi, jadi kena tahu, kena buat juga dalam kerja. Kalau salah, saya bertukai. Silakan. Pernah ke kalau salah si, si campak orang sebalik orang smack down tak ada kan? Nak korang berani untuk salah. Satu, nombor dua, nombor tiga tak dibuat.
Satu, dua, tiga, apa tadi buat? Setakkan mula saya call tak boleh. Sebab kelalaian saya dah buat. Admit pun saya dah buat kan. Yang itu support ke depan ni. Lalu, sekarang tak boleh nampak. Rekod ni pada mak-mak yang tengok rekod, tengok ya, anak-anak, anak-anak semua tengok runtuh keras tak boleh bangun. Ada mak-mak korang yang lagi tengok eh. Buatlah. Mana nak buat, buat. Nak buat semua lagi bagus. Ada marker pen kat sana. Marker pen biru atau merah. Kan saya cakap tadi, jangan takut untuk salah. Kalau betul dia bagus lah. Kalau salah tak kisah betul kan. Satu ni sikit-sikit. Mana jawapan kalau kita bundarkan kepada 4 atau 7 atau angka berarti dia punya nilai tetap sama. Mau nyalain. Kacau paham, paham di tangan tu pun. Buat kat depan terus, jangan buat dalam buku. Yang pertama tu bukan kata lecer dek. Buat aku kan? Nak ambil rotan ke rumah. Jangan sibuk salin. Tidak dibenarkan salin. Salin tu tak boleh. Dua-dua bintang. Buat je lah. Kalau rasa tahu buat, buat. Jangan takut untuk salah. Sebab tu setakat saya dah takat 3 kali dah hari ni. Orang yang buang masa ni, 2 minit dah berlalu. Buat je lah. Tak payah. Kau minta izin buat je. Jangan takut merah, biru atau hitam. Jadi sedikit yang jawapan. Yelah lepas ni siapa yang tak buat kat depan ni kena berdiri. Jadi sampai kelas kerja habis. Cikgu.
Itu ke? Yang sebenarnya apa guru dia tu mesti membuat ikut. Apa lah? Ibu, betul ke tidak lagi. Nampak silap. Kenapa nampak silap? Sebab soalan nampak nampak silap. Oh, tidak. Dua puluh enam ke sepuluh ke sepuluh? Mana boleh rasa-rasa dan biasa tujuh ke enam? Nampak sembilan tu betul dah. Lagi? Diri lah Yaki, pergi sini. Siapa yang nampak boleh duduk. Itu saya suruh buat. Nanti yang biasa tak ada siapa nak tunjukkan ke korang. Korang pun salah. Saya nak tengok apa yang korang tahu. Oh, yang ada perjanjian ni, nanti kau rasa bocor kat perjanjian. Baik, saya tahu kan rumah kawan kau yang kau tinggal. Satu hal saya jumpa lagi Zam, tapi tak perasan saya. Ada video kali ni. Tengok dia umutan ni kena power sikit. Ni akak. You. Oh, tak apa perjanjian masa ni. Baik kau buat hari ni. Hari ni. So, punya ni dah power ni. Si ada video. Kau ingat saya jugut. Nak korang buat kat depan nak tengok apa yang korang tahu. Buat je lah salah ke betul ke buat. Nak berdua pun boleh, silakan pergi berdua boleh. Korang kalau korang dah pergi sekali kat buat salah, lepas tu sebetulkan korang akan pergi lagi, percayalah. Korang mesti akan berasa nak pergi lagi. Sebab tu lah saya nak korang mulakan hari ni. Saya nak paksa juga. Saya dah peksa tu macam amalah juga. Korang tengok tak tahu nak buat apa. Orang tak nak cuba langsung. Itu masalahnya. Kalau main rugby berani pula attack. Pergi celuk kaki orang pun jatuh. Bila tengok nombor-nombor, kecut pun. Pergi lah kalau tak rasa takut. Seorang pergi berdua. Kalau rasa takut, tak ada berdua bawa, berkursi pun boleh. Yang marah-marah saya tak akan bangun, bertemu je. Kalau buat nasi ni kenyang. Apa yang korang tahu tulis lah kat depan. Nak tu saya kata, kalau korang tak tulis, saya tak tahu apa yang korang tahu. Korang kena tulis apa sahaja yang korang tahu. Bukannya semestinya dapat jawapan. Tulis sikit pun dah memberikan sesuatu. Soalan nombor 6 tu tak kena ingat X.
Buat je. Nanti saya akan beritahu salah ke betul ke. Ha, saya beritahu. Dia tak nak buat. Semua ada kawan ini tahu. Kalau tak ada kawan, saya minta duit sama apa-apa company. Ha? Eh, Zek. Zek. Tu Pentagon sekata. Mana kita nak buat dekat? Satu berapa puluh? Satu berapa? Satu berapa? Mungkin kita tak bawah tu. Cepat, habiskan tak biar dia orang pergi. Biarkan mereka. Inilah peluang untuk korang buat. Kalau tidak ada dua orang yang habiskan tau. Masih baik Ali ni tak biar ni. Maaf Ali Naipa, serikot ni. Nah, so memang saja ambil peluang ni untuk bagi dia orang buat. Kalau tidak korang berdua tu buat. Orang ada program. Baik. Inilah sepeluang nak ambil bagi korang. Kalau tidak mesti saya jadi orang tu. Kena ada sesuatu kat whiteboard. Kan, yeah, saya bukan suka-suka nak ni. Saya nak pastikan korang tahu apa yang saya nak tahu. Apa yang korang tahu. Kalau tak pergi ke depan maksudnya tu. Lepas ni korang soalan akan makin susah, makin susah, makin susah. Boleh risau nanti dia perempuan tambah seorang lagi bulan 9. Oh ya, ya. Kalau dah ada, aku tidak. Tak kacau betul ke salah kan? Nanti. Tak ada, dah buat boleh duduk, boleh duduk. Tak apa, sikit pun apa. Dia akan dia ambil. Kalau kau beri, tak apa lah kan main nak ambil sendiri kan? Mana main nak ambil duduk? Saya suruh kau tulis. Saya belum cakap kau betul salah sama sebagai kau duduk. Ada saya cakap salah? Tak? Belum? Ni soalan urus, saya dah ulang banyak kali dah. Nombor 1, 2 dan 3. Kalau korang tak boleh betul, umpama korang aku gagal. Macam ni, 3 ni dah perempuan yang buat ni. Lelaki lagi ramai. Sekarang sampah ni bawa lah perempuan ni. Kata orang nak ambil power. Ganas. Tapi dia tengok Mac. Cari. Ha. Okay. Dibundarkan kepada 3 dan 4. Bundarkanlah 3, 4. 3 angka berarti. 1, 2, 3. Bulatkan angka 4. So, kosong. Tak sekolah rendah dulu. Kalau kosong tak mahu apa? Bundar. Kosong lah. Tak mahu kosong jadi sama. Sama. Okey. So, ni pula 0.002.0501. Dia nak 4 pula angka berarti. 1 ingat. Nombor penilaian 1, 2, 3, 4. Kosong. Belakang dia 1. Kalau 1 tambah berapa? Tambah kosong juga. Tambah kosong kat kosong. Kosong. Kau nampak? Jawapan atas dengan jawapan bawah sama. So dia kata, kalau kita bundarkan 3 angka berarti dengan 4 angka berarti, jawapan dia adalah sama. Tapi kita buat lah satu-satu. Ini maknanya korang tak tahu kalau tak buat. Pilihan ni,
Saya untuk piawai. Gerakkan kat tempat dekat tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sekarang ni 6.899993,2,1 darab 10 kuasa 7. Dah 7. Salah lah ini. 3 ini ni je. Okay. Kenapa dia tak ambil yang ni? Sebab nampak jawapan. Jawapan dia, dia dah bundarkan. Maksudnya dia bundarkan. Kalau bundarkan, kau tengok. Bundarkan kat sini. Tambah 1. Jadi 10. Naik 1. Tambah 1. Naik 1. So dapat 6 poin. Lepas tu jawapannya A. Bukan 6.89. Sebab dia bundarkan. Dia bundarkan, bundarkan. Tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Jadi 6 poin. Bila yang ni tekan kereta pun tak boleh ke? Oh, tak kereta untuk awak. Okay. Sekarang kereta dapat yang ni. Lepas tu dia suruh bagi duang ke berhenti. Duang ke berhenti. 1, 2. Nombor yang ke 3. Bulatkan 3. Tambah 1 tambah 0. So 4. So 0.1. 4. Okay. Tengok yang ni pula. Kalau dia pentagon sekata, sudut dalam dia adalah 108. Maksud kita dah tahu Z dia adalah 108. Vector Z 108. Sini 108, sini 165. Nak cari X. Ha, ni yang dia buat ni. 360, tolak 108, tolak 165. Nanti dia dapat sini 87. Sekejap. Okay, dapat 87 ni segitiga. 180 dah banyak kali sebut. Nak cari Y. 180, tolak 87, tolak 57. So dapat 36. Yang ni, yang dia tolak ni, maksud yang ni tak habis. Yang dia tolak ni, kalau yang ni 72, sini 72. Yang dia cari ni, ni 43. Tak cari pun tak apa. Sebab 65 ni adalah nilai X. Kalau tak percaya, X sama dengan 180, tolak 43. Tolak 72. Tengok apa-apa. Sama kan? Duduk dan cari. Orang yang duduk teruskan ni. Okay. Nah, yang kiri yang dah duduk boleh jawab lagi eh. Kita teruskan. Biarkan diorang dulu. Apa? Hati dia orang kentar. Kalau form 5 semua pergi depan. Sampai 4-5 orang. Rasa nak korang biasa kan?
kelas ni tu nak jawapan kat atas tu. Pak, dia punya ABC dia satu asas 10, satu asas 7, satu asas 5, satu asas 10. Dan nak copy dan tentu kat sini jawapan dulu kat atas. Baik, yang berdiri berdiri. Dah. Selalu tak apa, tak apa. Saya dah tengok. Saya dah tengok. Ini so. Buat dia. Betul ke tidak? Saya tengok. Ustaz ni tak ada pun semarah. Farid tak bencang. Jangan bagi peluang. Biar ada orang diri.
Hai eh, kerja korang nanti. Soalan korang-korang tu pun masuk eh. Nombor 12 tu kan dia direct eh, daripada buku teks. Oh, lupa. Tak boleh jawapan. Lama lah dia tu. Nombor 12. Kelas tu kalau tak tahu jawapan buang yang mana yang tak patut ada kat situ jawapan. Tak patut jadi jawapan. Sesuruh buang je mana patut jawapan untuk duduk. Itu je. Ha? Ya, maksudnya satu tu dalam tiga jawapan yang betul, satu pun nak worry, sekali yes. Kita tahu jawapan kan sebab tu kan bersilang, bersilang kan kena dua double. Kalau kau rasa kau buat salah tepat, padang tu kena berhubung. Apa? Apa salah? Ponti Max saya tukar ke luar malam? Minggu ni je minggu ni. Jumaat malam, kita akan menang. Jadi macam biasa lah. Jumaat datang. Dua kali datang lah. Jumaat ni, hari minggu ni saja. Minggu ni saja. Sebab kami malam tu saja apa perjumpaan dengan ke kampung Kampung Medan.
Okay, boleh, boleh, boleh. Tak apa, janganlah ni. Confident buat. Jangan rasa ragu-ragu, was-was. Kalau kita makan benda yang was-was ni, kan jadi haram. Buat je. Salah foto ni. Tu, nombor 12 tu. Memang dalam buku kot. Oh, so aku tak ingat jawapan dia tu. Nombor 12 dalam buku kot. Kalau positif, oh, dia mengecil membesar. Negatif, tapi dia boleh singkirkan lah. Kot jawapan C tu. Patutnya C tu makin makin ke bawah. Makin ke bawah sepatutnya jawapannya apa? Terus sampai jawapan. Oh, oh, oh. Tak boleh fikir ke. Nombor 12 tu senang. Tinggal tengok C je. Cepat-cepat siapa tahu nombor 12 tak payah lagi. Tenang gila lah. Tak payah ingat A tak apa. Boleh buat C dah terus dapat jawapan. Nombor 12. Takkan? Tengok C je. Nanti kau jawabkan. Nanti dia senang aku tahu. Tak payah dia kena pergi dia suka diri. Tak apa. Mestilah negatif 3. C tu mestilah bawah lagi. Negatif 4 lah. Itu je. Tak payah saya pun ingat A. Haa. Yang ni, soalan nombor 8 ni pun harus kena cari kecerunan. Apa formula kecerunan? Sila tulis. Sila tulis formula. Formula kecerunan. Yang M tu, sila tulis. Siapa tahu tu tulis. Formula kecerunan. Apa formula kecerunan? Tulis formula. Boleh formula je pun saya tu tulis. Tulis formula tu. Yang boleh cari. Yang ni lah. Bagi dulu sikit. Ini apa koordinat dia? Ha? Negatif 2 ni dekat S ke kat Y? Negatif 2 apa? Kosong. Kosong ni? So X 1, Y 1, X 2, Y 2. Ha. Kita isi je. Kita nak isi. Dengan ganti, kita dah bagi tahu lah S1, Y1 apa, S2, Y2 apa, dengan ganti je. Lepas tu tekan kata bagi chan ni.
Tak nak rasa saya nak berdiri. Saya rasa hebat pun berdiri. Nak kilau. Seperti korang. Nak kilau pun tak pernah duduk. Tak korang yang duduk ni tak apa. Tak nak bincang berhenti. Tak apa boleh. Tinggal ganti pun. Ganti. So bagi chance, so ganti kita nak. Dia agak sambung, dia kan. Tinggal ganti batu tekan kat klik tu. Demolani sangat suka berdiri sampai habis soalan gue. Kosong tolak tolak dua. Kosong tolak tolak dua itu kan. Kosong tolak negatif dua. Nah, ajar dia. Bagi tahu. Tak, korang sebagai peluang. Saya betulkan kalau korang tak boleh buat. Nah, kalau korang ni, korang ajar pun tak apa. Nak mantapkan ilmu yang ada. Dah nampak? Dah, aku duduk. Tengok. Rasa mimpi je aku duduk. Dua. Kecerutan ni dua. Kalau selari, ni pun dua lah kan. Oh, kita bagi titik lah. Satu minggu lepas tu saya dapat ajar ni. Map pakai sama, map pun pakai sama. Kita dalam kutek map. Negatif kan? Negatif. Positif. So, ni pula yang terakhir. 3A kali B
3B kali B. 3B kuasa 2 kan? Negatif, negatif. Okay. Susun balik. Tolak pintol. Tambah 3AB. Tambah 3AB. Kenapa dia AB? Tambah pendek mana ni? Oh ni. Tambah AB. Tolak 3AB. Tolak. Tambah AB. Okay. Tolak 3B kuasa 2. Oh ni. Tambahlah. Tambah B kuasa 2. Okay. Ucapkan. Negatif 2A kuasa 2. Jadi 4AB. Tolak 3AB. 3AB. Positif. Nak pula ni. Ha? Oh ni ni. Ha, jika 4AB. Tolak. 1AB lah. Ni tak ada lah. Ada lagi. So negatif 2A kuasa 2. 3 campur 1. 4. Jadi 1. 1 tambah 1. Tambah 2 AB jadi ini 4 AB kuasa 2. Okay. Kadang-kadang dia suruh faktorkan, maksudnya keluarkan 2. Tapi kita tengok kat dalam jawapan lah. Kat jawapan yang kita nak pergi. Tersalah ni. Buat tanda tanda je. Okay, tengok. Tengok balik betul. Tengok eh. Elakkan darab ni dulu. Jangan 3 ni biar kat situ dulu. Darab yang turunkan dulu. Okay, kuasa 2. Tambah 3B. Tambah AB, tambah B kuasa 2. Negatif 3. Biar kat situ. Kurungan. A kuasa 2. Negatif AB. Tambah AB. Tolak B kuasa 2. Okay, ringkaskan, ringkaskan. Potong, dia tolak. So, A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Darab dalam kurungan. Tolak 3A kuasa 2. Tambah 3B kuasa 2. Ringkaskan. A kuasa 2 tolak 3A kuasa 2. Tambah 2AB. Tambah B kuasa 2. Tambah 3B kuasa 2. So dapat A kuasa 2 tolak. Tolak 2A kuasa 2. Tambah 2AB. Tambah 4B kuasa. Okey, jadi betul ke? Ha, ini salah. Yang dua dah salah. Ajak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 darab 2 kuasa 7. 1 darab 2 kuasa 6. 1 darab 2 kuasa 4. 1 darab 2 kuasa 4. Ha? Bawah yang salah. Bawah yang salah. Sekejap, sekejap, sekejap. 2, 6, 4. 2 kosong-kosong tak? Kosong-kosong tak? So betul tak? Satu jaman? Betul? Betul kan? Okay ni 6 darab 8 kuasa 2, 3 darab 8 kuasa 1, 5 darab 8 kuasa 1, betul tak? Bukti jam 9 betul tak? Betul. Ha? 413. Tak boleh pakai tangan.
betul lah korang ni. Jangan salah tengok kereta orang Islam. Perjanjian masih di kita, betul uruskan. Okey, pun salah lah ni kan? Dah tambah dengan orang apa? Ha? 6, 2, 8. Okey, kenapa? Kadang-kadang dia nak jawapan 10. Kadang-kadang dia nak 3. Kadang-kadang dia nak 5. Dari sini korang kita bahagi lah kan? Kalau nak 3 bagi 3, nak 5 bagi 5, nak 4 bagi 4. Bahagilah untuk saya cakap tu. Ha, sebab tu lah bila macam ni, buka dasar 10. Ha, sebab nanti dasar 10 tengok soalan dia nak jawapan tu nak apa. Ha, kan? Kalau nak nak buka kepada asas 3, bagi 3 sampai habis. Selatan. Tengok ni negatif 3 makin ke bawah, makin besar lah negatifnya kan? Dah, selesai. Okey. Jawapan. Jom kita tengok adakah jawapan adalah betul. Okey, tengok. Yang pertama, dia nak Q bersilang dengan R. Q bersilang dengan R, sepatutnya kawasan yang biru ni. Dalam kurungan, kawasan biru ni. Tetapi, dia kata tak nak. Bila dia kata tak nak, maksudnya selain daripada biru ni. Selain daripada biru. Maksudnya semua yang berada di luar ni, orang kena lorikkan. Yang pertama. Yang kedua. P bersilang dengan R. P dengan R. R petak kan. So yang bersilang ni. P dengan R. Yang duduk dalam R ni kan. Ha, nampak? Okey. Tak ada tanda ni kan. Lepas tu dia nak bersilang. Maksud bersilang ialah kawasan yang bertinggi. So okay. Kalau dalam peksa lagi teruk orang, terutama orang A, B, C, D, lukisan lain-lain tu. Oh. Kalau sebagai lukisan lain-lain. Saya harap korang tahu dah lukis. Okay. Itu jawapannya yang bawah ni. Tak, duduk selesai ni.
Okay. Memang banyak soalan kalau tengok selompat-lompat kan. Nak korang ni faham soalan direct. Kita ni cantum direct. Direct question ni soalan yang soalan malas baca lah senang kita. Kena pastikan betul. Sekurang-kurang ni nak lulus tau. Soalan direct pun tak betul. Problem lah. Ayat. Bagi sekarang ini soalan pemutus. Dia beli sejak jus oring dan menuangkan sama rata ke dalam 3,000 kad berbentuk sehingga. Sejari 0.03 tinggi. Kalau dah rasa tinggi ke? Oh, dah rasa tinggi ke? So, tu kau rasa tinggi ke lah. Dah rasa 100 kan? So, tinggi ke? Tinggi 14 tinggi ke? Lepas tu dia kata dia nak 84 je penuh. Membeli sejak jus dan menguangkan sama rata ke dalam 3,000 bekas berbentuk sehingga 80% penuh. Jadi bawah dijadi dari 11 itu masing-masing lah 0.03 dan 14 minit itu bagi dan jus korek dalam 11. Okay. Carilah si pai dia. Pai J kuasa 2 T 22.7 J dia 3 darab 3 T dia 14. Ini kan darab ada berapa? Ha? 3, 9, 6.
Dia kata 80% penuh. 80% darab 7.96. Okey. Dia tuan dah berapa macam tadi? Tiga kan? Dah dah tiga. Ha? Tujuh? Tadi tiga sembilan enam lah kan? Tadi tiga sembilan enam kan? Senyap ini tuan, tu tak? Ha, tu darab. Ini. Ha. Dah apa? Kamu buat tu. 950.4. Eh, darab 3. Patutnya ni dapat 316.8 kan? Tu dapat 950.4. Okey. Soalan lain kan? Soalan lain kan? Dia tak expect macam mana soalan dia? Tak tahu. Dia pun tak tahu. Okey. Dia bagi titik B. 0.52 dan titik Q terletak, ini key point yang terletak pada suatu tata test. Diberi jarak titik P dan titik Q ialah 2 kali jarak antara P dan asalan. Dan jarak menegak P dan Q ialah 3 unit. Ha, nampak? Soalan ayat ni seperti saya tak fokus tu. Cari koordinat titik Q yang mungkin. Oh. Okay. Tata kertas apa? Tata kertas ni lah. Koordinat lah. Tata kertas. Okey. Dibagi koordinat P052. Kosong, kosong tu kan? 52 satu per dua eh? 1 2. Lalu kau kat tengah ni lah. So ni koordinat P. Dan titik Q tetap pada satu satu kata tak tahu. Tukar mana?
Diberi jarak titik P dan jarak titik Q ialah dua kali jarak titik dan antara P dan asalan. Ha, katalah P 2.5. Maksudnya P ke Q. Dia kata jarak, eh faham kan ni? Diberi jarak titik P dengan titik Q, yang kita cari Q tak tahu lah kat mana, ialah dua kali jarak antara P dengan asalan. Ni asalan. Asalan dengan P berapa jarak dia? Dua. Dua setengah kan? Ha. So, kalau jarak asalan ke P dua setengah, jarak P dengan Q kan dua kali ganda. Berapa? Ha? Ha? Kan jarak P ke Q dua kali ganda. Jarak P ke asalan dua setengah. So dua kali ganda berapa? Lima lah. Apa yang susahnya? Ya, bagi kita tahu lima. So korang tahu lima. Okay. Lepas tu jarak menegak P dan Q. Okay. Jarak menegak P dan Q ialah 3 unit. Cari koordinat Q yang mungkin. Okey, sebenarnya kat soalan ni dia dah bagi. Dia dah bagi jawapan. So, korang kena plot. Setiap satu titik tu korang kena plot. Okey. So, saya terus bagilah jawapan dia. Saya kutukan jawapan tu 4, 11, 2. Okey. 1, 2, 3. 11, 2, 5 eh? 4, 6. 4, 11, 2. 11, 2 kan 5.5. Okey, tengok apa yang dikata. Jarak ni 5 eh? Jarak menegak. Ni jarak menegak. 3. Itu maksudnya jarak menegak 3. Jarak ni dengan ni 5. Itu yang ini 4. 3, 4, 5. Kuasa 2, kuasa 2 dapat. 5, kuasa 2 dapat 5. Dalam soalan ni dia bagi 4 titik. Jadi kau kena plot dan tengok memang satu sepatutnya memenuhi syarat yang selepas ni. Tapi ini bukan soalan yang wajib. Saya tak ajar je ni. Okay, dah salin. Kita sambung lagi di depan. Ya, nah, Farid dengan Aziz. Jumaat tau. Kenek. Jumaat malam. Jumaat. Hmm? Nashrul admit hari Jumaat malam eh. Waktu sama. Minggu ni sahaja.